وعليك ألا تنقل قدميك إلا إلى خير أو في حاجة، وإذا مشيت فلا تستعجل ولا تختال في مشيتك ولا تتبختر فتسقط بذلك من عين الله، ولا تكره أن يمشى أمامك ولا تحب أن يقطع عقبك ويمشى خلفك، فإن ذلك من أخلاق المتكبرين. ولا تكثر الالتفات وأن تمشي ولا تجري في طريقك لمجرد الفضول. وكان عليه الصلاة والسلام إذا مشى يتدلع كأنما ينحط من صبر، وإذا نودي من ورائه وقف ولم يلتفت. وإليك إذا جلست بالتحرك على عورتك واجلس مستقبلا القبلة على هيئة الخشوع والوقار، ولا تكثر الاضطراب والتحرك والقيام من مجلسك، وإياك والإكثار من الحك والتمطط والتدشؤ والتثاؤب في وجود الناس، وإذا أخذك التثاؤب فضع يدك اليسرى على فيه، وإياك وكثرة الضحك.
فإنه من جند البوء إن استطاع أن تجعل بعد التبسم تفعل وتقوم في مجلسك حتى تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك الله وأتوب إليك. قد ورد أن من قال ذلك غفر له ما كان في مجلس ذلك. وإذا أردت النوم فاضطجع على جنبك الأيمن ومستقبلا للقبلة تائبا من جميع الذنوب عازما على قيام الليل قائلا بسمك اللهم ربي وضعت جنبي باسمك أرفع فاغفر لي ذنبي اللهم أجني عذابك يوم تجمع عبادك. ثلاثا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ثلاثا وقل سبحان الله 33 مرة والحمد لله كذلك والله أكبر 34. وللنوم أذكار غير هذه فلا تغفل عنها ولا تنام إلا على طهارة. وليأخذك النوم وأنت على ذكر الله تعالى وتتعود النوم على الفرش الوطيئة فيدعوك ذلك إلى كثرة النوم وترك القيام بالليل يعظم حزنك وتحسرك إذا رأيت ما أعد الله للقائمين. قال عليه الصلاة والسلام يحشر الناس في صعيد واحد فينادي منادي أين الذين كانت تتجافى جنوبهم من المضاجع فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب. قال عليه الصلاة والسلام قالت أم سليمان بن داود عليه السلام له يا بني لا تكثر النوم بالليل فإن من يكثر النوم بالليل يأتي فقيرا يوم القيامة. والله أعلم. الحمد لله لنا مجال الجلي هنيا من الله سبحانه وتعالى صوت رضا سلام سلام لكم جزا كده بسمعنا kepada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Minta maaf ini ada sedikit gangguan suara. Ini baterainya lagi low ini. Insyaallah semoga kita sehat walafiat insyaallah. Terlalu keadaan sehat walafiat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan husnul khatimah insyaallah amin ya rabbal alamin. Ayo, lanjutkan pembahasan kita terakhir. Kita membahas tentang mizah, jangan terlalu banyak bercanda. Nah, wa iyyaka aywa akthar min al-mizah. Oh, maafkan saya tidak. Nah, ya, kemarin sudah kita singgung sedikit, tidak boleh berbicara bergurau. Nah, karena berbahaya. Kemudian selanjutnya Allah Taala berkata kita ila akhir ketika melihat kamu jangan memindahkan kedua kakimu kecuali kepada tempat yang baik, ke tempat-tempat yang baik, atau fi hajah ataupun hajat keperluan. Artinya kita jauhi menggerakkan kaki atau seluruh anggota badan dibawa ke tempat-tempat yang tidak mendatangkan rahmat, apalagi tempat itu penuh dengan laknat wa na'udzubillah min dzalik. Karena kita akan ditanya, anggota badan ini merupakan rakyat kita di dalam nasihatnya yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Kullukum, ketika beliau membahas tentang hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. Maka beliau mengatakan ra'iyah itu ada dua, rakyat itu ada dua, ada ra'iyah khasah, ada rakyat yang khusus yang mana semua kita punya, itu al-jawarih, mata, telinga, lidah kita, tangan, kaki, kemaluan, itu kita punya rakyat. Yang mana kita akan dipertanyakan nanti tentang rakyatnya kita itu ani ar-ra'iyah al-khasah al-jawarih bukan anggota badan kita itu, panca indera kita itulah rakyat kita. Adapun rakyat yang amah, rakyat yang lebih luas adalah seorang yang mengurus baik itu tingkat RT, RW sampai ke negara.
maka dia juga akan dipertanyakan. Maka di sini dikatakan, jangan kau gerakkan kakimu, jangan kau langkahkan kakimu kecuali kepada hal-hal yang baik. Ya, nanti dia akan kaki tangan kita akan menjadi saksi. Ayo mana ketemu ada apa ini? Untuk bagaimana ini yang menjadi dulu di bangka yang disebut kita akan dipersaksikan oleh kaki dan tangan kita terhadap apa yang kita buat. Wa idza masyaita fala tasta'jil. Selanjutnya kata Imam Al-Haddad, kalau kamu berjalan jangan terlalu tergopoh-gopo, kesusu ya, apa itu terburu-buru. Nabi itu kalau jalannya tidak tidak terlalu terburu-buru. Wala takhtal bi mishyatik, na'udzubillah min dzalik. Jangan kamu itu ya, wala takhtal, jalan itu penuh dengan kesombongan. Kalau orang kita bilang laga, gampang ada jalan. Nah begitu, tetap takhtal itu. Wala dalam Al-Quran Allah mengatakan wala tamshi fil ardi marha, wala tamshi fil ardi marha, wala tusair khattaka linnas, dengan kau palingkan wajahmu, pipimu. Nah itu tidak baik itu ya. Wala tamshi fil ardi marha, janganlah kau berjalan di atas permukaan bumi yang keadaan tabakhir, apa itu takabbur, mutakabbir, mutafakhir. Itu kebiasaan jahiliyah itu. Orang jahiliyah itu, orang-orang kafir Quraisy itu, kalau jalan tak pantang dia nengok ke bawah, jalan tenggang kan, sombongnya nol benar benar. Antam dia itu kalau ada barang yang jatuh apa agak itu, itu tak mau dia ngambil, nunduk ambil. Ini tak boleh, pantang lagi. Budak yang di belakangnya megang payung di belakang itu yang ngambil barangnya. Kalau dia mau nunduk ngambil barangnya, itu pantang. Itu naudzubillah min dzalik, tidak boleh jalan dalam keadaan sombong, dalam keadaan ya tabakhur atau mukhtal. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin. Allah tidak senang kepada, tidak senang orang yang sombong. Tasqut bidzalika min 'ainillah, jatuh kamu dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa takrah ayyu sya'ana, jangan marah kamu kalau ada orang berjalan di hadapan. Dia merasa, sudah merasa itu baik. Wala terima yurba adibak uyum syakhan fak fa'inada adika min akhlak limut. Semuanya ini dari akhlak orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa dirinya punya sesuatu, orang-orang yang merasa dirinya punya pangkat, punya ilmu, punya apa ini. Sebenarnya dia tidak punya apa-apa. Yang memiliki segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apa yang mau disumpungkan? Nah, Allah tarik sebentar langsung hilang saja. Jadi tidak boleh seperti itu. Nah itu sempurna, manusia yang sempurna, dan beliau orang manusia yang sangat rendah hati. Ya, karena Rasulullah Alaihi Wasallam syadidul haya'i bertawadhu, kata Sayyidina Ja'far Al-Barzanji. Beliau itu sangat pemalu dan sangat rendah hati. Ya, walaupun beliau adalah makhluk yang paling utama, paling mulia, paling dicintai oleh Allah, fala tajidu makhlukan fil wujud ala mithali, kata Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Fala tajidu makhlukan fil wujud ala mithali, tidak ada yang kaya nanti. Fala tajidu makhlukan makhlukan fil wujud ala mithali, tidak ada satu makhluk seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala tuksul iltifat wa adda tabi, kalau jalan ke Imam Al-Haddad jangan banyak tolak-tolak sana. Nah itu semuanya akhlak nubuwwah. Ada jalan itu apalagi fudul, tengok mana dia yang jalan yang mimpi sambil berjalan. Ada apa yang bang ini, tidak boleh seperti itu. Fudul namanya, kalau jalan jangan banyak tolak-tolak. Ya, dia sudah bercakap ya, itu gini, astagfirullah. Nah, kok jalan tuh ujung saja, jangan banyak.
banyak toleh sama boleh sini ngintip mau apa syahadat. Mujadid kubur. Ya. Ataupun oleh tegipi tadi di mujadid kubur. Jangan berhenti di jalan. Tengah jalan tadi tegang, tegang. Di kanan semua orang. Jangan berhenti hanya untuk kubur. Berhenti dulu. Soho ada di dunia. Apa pun atau hal orang. Jalan pang pecah piring dia dengar. Oh, itu dia jangkau lagi. Ah, halal. Oh, sudah terserah. Oh, satu mangan orang kami bercampur. Alah, bah. Itu dia. Jangan berhenti di tengah kamu berjalan. Limujar di kubur. Hanya ingin tahu hal ehwal orang. Lah. Nah, yang bagi akan. Nah, boleh tadi di hari ini. Limujar di kubur. Ya, itu kata. Alimah terhadap. Semuanya ada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita praktekkan insyaallah ya. Sedikit demi sedikit akhlak kita akan jadi akhlak yang mulia. Wa kana alaihi salatu wasallam idza masya yatagalla ka'annama yanhattu min sabaq. Ya, beliau itu kalau berjalan seolah-olah turun, seolah-olah turun dari bukit. Ya. Begitu turun tuh banyak nengok ke atas, kan nengok ke bawah. Wah, jadi selalu jarang sekali mengangkat pandangannya ke atas. Kalau banyak itu lebih banyak waktu untuk saya hilang. Kebanyakan beliau memandang ke bumi, ke bawah. Kalau jalan, jangan sungguh-sungguh. Jadi tak takut lagi duduk memandang bintang, memandang bumi, apa? Tapi jangan tengah-tengah atau ke tengah. Itu tidak baik. Itu adab yang tidak terpuji. Wa idza nudiya min wara'i waqaf wa lam yaltafit. Kalau beliau dipanggil, beliau lagi jalan. Ada yang manggil dari belakang. Ya Rasulullah, beliau berhenti. Tidak berbalik. Kalau beliau berbalik, tidak hanya kepala yang berbalik, badan-badannya berbalik. Begitu Rasulullah. Ya. Kalau mukmin berhenti, kemudian kalau ingin berbalik melihat siapa yang berhenti. Kalau gitu kan. Kepala gitu ya. Oh, ngapa? Gitu kan? Kalau beliau tidak berbalik saat badan-badannya nanti menghormati orang tersebut. Subhanallah. Ya. Apa dia manggil ni orang? Apa ini? Nak cepat ni? Tidak dihargai sama sekali ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi insan berkamil ya manusia yang sempurna. Sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wa'alika idza jalasta. Kemudian di sini adab duduk. Kalau kamu duduk, kata Imam Haddad, bitahafudhi ala auratik, jaga auratmu. Jangan bangang yang mengangkat kakinya. Utak astagfirullahaladzim. Ya. Jaga-jaga kalau duduk itu. Apalagi tepi-tepi sungai, kan? Kadang angin kuat, apa? Singkap ya, udah. Jadi ya, jadi tahfud ala Allah. Ini ada. Oh, itu betul masa pun dibahas. Iya, itu ada. Itu ada dan diajarkan oleh Rasulullah semuanya. Ada berjalan, duduk dan lain. Ada dalam mulut duduk dalam istimewa diajar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tahfud ala Allah tip. Jaga kalau duduk dengan sembarangan. Angkat ya. Nah, wajibis mustaqbilan al-qiblah. Kalau bisa selalu duduk menghadap kiblat. Kalau bisa tak ada yang hajah, dia harus diusahakan menghadap kiblat. Ada haid ada khusyuk dalam keadaan tenang wal waqa bersama wala tuksirul ittirab. Jangan terlalu banyak bergoncang, bergoyang-goyang wal taharruk wal diam min majlis dan bertawab menjadi duduk tak yang seperti itu. Dua duduk tenang, duduk yang tenang, ya kan? Yang tenang, ya kan? Yang antum, yang tenang, yang santai. Jaga aurat jangan sampai terbuka. Nah. Kemudian wa iya hati-hati kata beliau wal ikthar min al haq wa tamattut wa tajashshuk wa tadha'ub. Janganlah kami terlalu banyak apa? Begawu orang itu betul-betul kisi tahan lah ada waktu lah kau mana tak boleh seperti itu ya ya utama tut utajeshu utama tut itu
nengok ya, memanjangkan pandangan. Duduk tak? Jangan tengok sana, tengok, tengok sini. Dalam keadaan dia duduk ini, pun terjajah syok tahu kan? Apa itu? Kok kita kenyang atau? Nah, itu terjajah syok. Apa bahasa Malaysia? Tidak tahu. Oh, tak tahu. Kok kadang besar. Jangan itu tidak baik. Buat tata'ub juga jangan terlalu banyak tata'ub. Tata'ub adalah muap. Udah muap dihangkat habis. Allah. Nabi itu tidak pernah menguap sama sekali. Sallallahu alaihi. Bukan dipaksa-paksa. Kita kan disunnahkan. Kalau kita ingin menguap, kita tahan kata Rasulullah. Kalau ditahan, tahan. Kalau tak bisa, harus menganga, ya. Tahan bagian tangan kirinya ada ini dengan bahar. Dukahari, ya. Bapak, ya, dekat Yusra ada di letakkan tanganmu, bahar ini ya. Bukan ini, ya, apa ini? Punggung dari tangan kiri, begitu. Bukan ini, tapi kalau bisa ditahan-tahan. Nabi itu tidak bisa menguap karena at-tasa'ub minasyaitan. Menguap itu dari syaitan dan Nabi tidak bisa tersentuh oleh syaitan. Makanya beliau tidak bisa menguap. Tidak ihtilam, tidak pernah Nabi mimpi basah. Tahu mimpi basah? Tahu dah besar kenapa mereka. Ya, tak pernah. Karena kulluh ada minas syaitan. Lam yahtalim gabbaha mutlakan abada wa ma tata'aba aslan di muddah zamani. Tidak pernah ihtilam sama sekali Nabi itu. Tidak pernah ihtilam mimpi basah. Dan tidak pernah menguap. Aslan bukan dipaksa ditahan. Dan memang tidak menguap.